Halo guys, balik lagi di XDPW. Kali ini aku bakal kasih tip ya. Tipnya kali ini sih mungkin aku bakal bahas apa ini tato. Ini aku bahas tato yang terkhusus untuk Valkyrie ya. Ini miss terutama sih. Kita langsung cek aja ya statnya di sini. Ini statnya ningkatin Al Ziz ya, Ziz Damage sama Ziz Reduction. Ini di dari yang small, medium sama large. Bisa aku bilang sih guys ya, ini menurutku paling best ya menurutku ya dari yang Valkyrie yang masih kuning, belum yang merah ini. Karena ini Ziz ini fleksibel karena di game ini kita Ziznya cuman 3 doang itu, jadi kepake di seluruh konten terutama yang medium ya, karena medium itu lebih teruntuk ke yang ke PvP. Terus cara dapetinnya sih kalian bisa dapetin apa itu, bisa di mana ini, sini ini harganya 300-an yen. Ini Ziznya Berry juga 300 nya beli. Tapi kita bisa akalin guys, santai aja. Caranya sih kita ke mana ini? Ke satu guys ya. Ini. Ini contoh punya aku ya. Ini misalnya aku dismantle sih. Aku dapat 20 ini namanya Astelot. Yang mana bisa kalian tukerin di satu shop. Ini butuh seandainya 120. Nah, itu bisa kalian dapetinnya seperti itu sih, karena ini satu-satunya cara sih buat kalian. Terus kalian juga bisa dapetinnya dari dismantelin ini guys, ini juga dapetin, kalian bisa dismantle ini dapat dari daily event ini. Ini complete kalian dapat satu. Terus yang mana sih, ke situ, salah mas ke mana tadi, satu lah yang ini kalian dapat dari Helheim yang normal sama yang hard itu pun drop. Terus kalian juga bisa dapetin tuh kalau nggak salah boxnya itu di guild activity ya. Nah, tapi aku lupa ya antaranya team space, guild ekspedisi apa guild lake, antara itu sih. Terus kalau kalian dapat ini, kalian langsung dismantle aja ini. Contoh kayak aneh, kasih contoh. Ini ku dismantle sih. Ini dapat 185. Mantel aja ya. Oke. Nah, ini bisa aku tukerin lagi. Terus di sini di guild shop juga ada. Kalian bisa beli juga, guys. Ini udah kebeli sih ini. Ini seal of duelnya ini 10, ini 2. Kalian bisa beli terus kalian dismantelin ya. Dismantelin terus kalian tuker ini. Jauh ini untuk saat ini sih guys ya, cara dapetin sih cuman itu. Mungkin itu aja sih tips dari aku ya untuk kali ini ya guys ya, membahas soal status yang ada di game sih. Aku harap sih ini bisa membantu kalian ya, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.